Saya dari Warta Kebayoran. Mau ada liputan sedikit tentang sekitar Kebayoran Lama. Nih Ibu, di Kebayoran Lama udah berapa lama nih? Kurang lebih 8 tahun, dari tahun 2011 sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Iya. Nah, saya mau tanya-tanya dikit nih tentang Kebayoran. Kebayoran itu kan luas nih ya? Iya. Itu ada dua kecamatan, Bu. Kebayoran Lama dengan Kebayoran Lama Utara dan Kebayoran Lama Selatan. Itu kayaknya kelurahan itu. Oh. Ada dua. Apa tuh? Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru. Ada dua. Kalau itu kelurahan ya, yang Utara Selatan itu kelurahan. Nah, itu di Kebayoran Lama sendiri ada beberapa kelurahan. Tahu enggak nih, Bun? Sebutin salah satunya aja dah. Kelurahan. Kelurahan. Ada beberapa lah sebutin. Kelurahan di Kebayoran Lama. Cuma tahu itu di yang Utara sama Selatan. Utara, Selatan. Selebihnya enggak tahu. Itu ada Grogol Utara, ada Grogol Selatan. Ada Pondok Pinang. Tuh. Iya, iya, iya. Heeh, terus ada Cipulir. Masuk situ kalau ada 6 jadinya. Kalau Kebayoran Baru ada enggak nih, Bu? Yang tahu kelurahannya? Blok S masuk. Blok S. S, Blok M. Itu bukan kelurahan. Iya, itu ada kurang lebih 10 kelurahan di situ. Ada Kelurahan Selong, Gunung, Tamat Pela. Gunung tahu. Cipete. Tahu. Pulo. Lawai. Petogogan, Rawa Barat sama Senayan. Gitu. Nih, menjelang pemilu nih. Ada pertanyaan dikit. Mulainya kapan nih, pemilihan umum? 17 April. 17 April 2019 ya. Di situ ada berapa partai, Ibu? Ibu ada tahu enggak? Sebutin aja. Cuman tahunya Gerindra, P3, Bulan Bintang, PAN, Nasdem, PSI. Ada berapa kira-kira nih semuanya nih partai yang ada? 7, kurang tahu. Kurang tahu ya. Itu ada 14 partai politik. Itu ada dua badan yang apa namanya? Turun tangan dalam pemilihan. Itu ada KPU, ada Banwaslu. Ibu tahu nggak tuh kepanjangan dari KPU dan Banwaslu? Nah itu tuh tahu doang. Bodoh banget nih. Ya udah dah, oke deh, oke. Itu KPU itu. Ngeblank nih om, kalau diwawancara jadi ngeblank. Komisi Pemilihan Umum KPU. Badan Pengawasan. Kalau itu Badan Pengawasan Pemilihan Umum. Terima kasih banyak Ibu. Ini kita ada sedikit souvenir buat Ibu. Nah, Warta Kebayoran. Ini ada souvenir dari Warta Kebayoran. Terus ada sponsor tunggal kita, Junsur Corner. Ya, makasih. Atas kehadirannya, insya Allah dengan saran-sarannya lebih maju lagi untuk Warta Kebayoran, khususnya Kebayoran Lama Utara. Makasih. Junsur, makasih. Junsur, terima kasih.